Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau buka mystery box. Kira-kira isinya apa ya? Sebelum aku buka mystery boxnya, jangan lupa untuk klik like terlebih dahulu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih buat yang udah like dan subscribe channel YouTube ini. Dan ini aku mau kasih tahu terlebih dahulu kalau mystery boxnya aku bikin sendiri. Jadi mystery boxnya homemade. Maksudnya isinya itu, hadiahnya itu aku isi sendiri. Karena aku gak mau nanti ada yang nanya, "Kak, dapat mystery boxnya dari siapa?" Jadi ini aku bikin sendiri, homemade. Dan sebelum aku buka, komen dulu kira-kira isi mystery box aku kali ini apa. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Mari kita buka. Ini depannya dan ini belakangnya. 1, 2, 3. Ayo tebak, kira-kira isinya apa ya? 1, 2, 3. Tarai. Ternyata di sini aku dapet boneka. Ini angsa atau bebek ya? Kayak angsa gitu. Tapi ini cute banget guys. Bulunya lembut. Dan aku suka banget. Gimana menurut kalian bonekanya? Komen di bawah ya. Oke. Aku akan tunjukin apalagi isi di mystery box aku kali ini. 1, 2, 3. Tara, ternyata aku di sini dapet jam LED. Ini warna pink, aku suka banget karena warna pink, karena pink itu kesukaan aku. Ini jamnya. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Coba kita pakai. Tara, ini jamnya. Ini jam kalau udah dipakai. Ini bagus banget menurut aku dan aku suka banget. Gimana menurut kalian? Bagus nggak jamnya? Komen di bawah ya. Oke, next ke hadiah berikutnya. Kira-kira kita dapat apa lagi ya? 1, 2, 3. Tara, di sini ternyata ada paper squishy buah apel. Dan ini minggu kemarin aku bikin tutorial paper squishy buah apelnya. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Ayo kita review paper squishy-nya. Ini paper squishy-nya tuh lumayan soft. Ini cute menurut aku. Dan ini cocok banget untuk kita jadikan koleksi. Menurut kalian gimana hasil paper squishy-nya? Apakah bagus? Atau bagus banget? Atau kurang bagus? Dan terserah kalian, pokoknya komen di bawah ya. Belakangnya ada nama channel YouTube aku. Ini daunnya dan ini tangkainya. Oke, next ke hadiah berikutnya. Kira-kira kita dapat hadiah apa lagi ya? 1, 2, 3. Wah, ternyata kita dapat gelang. Ini dua gelang. Kalian lebih suka yang mana? Biru sama pink atau hitam sama pink? Komen di bawah ya. Gimana hasil gelangnya? Dan ini
Hadiahnya tinggal satu. Kira-kira kita dapat apa ya hadiah terakhirnya? Satu, dua, tiga. Tara, ternyata di sini aku dapat jam LED lagi. Tetapi ini khusus orang dewasa dan ini khusus untuk anak-anak. Ini bonekanya cute menurut aku. Aku nggak tahu namanya apa. Ini jamnya. Jamnya lumayan bagus. Menurut kalian jamnya gimana? Komen di bawah ya. Dan hanya ini hadiah dari mystery box aku kali ini. Komen di bawah ya, gimana menurut kalian video aku kali ini? Dan komen juga di bawah gimana hasil hadiah-hadiahnya, apa bagus atau tidak bagus. Komen di bawah ya. Kalian lebih suka hadiah yang mana? Di sini ada boneka, jam LED warna pink, paper squishy buah apel, gelang, jatuh. Dan yang terakhir, jam LED khusus untuk anak-anak. Kalian lebih suka hadiah yang mana? Komen di bawah ya. Dan video aku kali ini hanya segini dulu. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa.